Bercita-cita memiliki tubuh sehat dan tetap awet muda, Indra Bekti jalani program diet. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Memiliki keinginan untuk mempunyai tubuh yang sehat dan terlihat awet muda, membuat presenter Indra Bekti melakukan program diet. Menurut Indra Bekti, pola hidup sehat yang ia jalani saat ini terinspirasi dari Ivan Gunawan. Seperti yang diketahui, Ivan Gunawan tengah menjalani program penurunan berat badan. Dikatakan oleh Indra Bekti, jika dirinya berkonsultasi dengan dokter yang juga menangani Ivan Gunawan. Ternyata dokter tersebut juga menjadi langganan banyak artis. Indra Bekti kemudian mengungkapkan jika program dietnya tersebut sudah berhasil menurunkan berat badan sebanyak 10 kg. Iya benar, 10 kilo. Diet aku terinspirasi dari Ivan Gunawan. Dia ke situ, ke salah satu dokter. Jelas Indra Bekti dikutip dari Tribun Style pada Sabtu 3 September 2022. Indra Bekti melihat perubahan yang dialami oleh Ivan Gunawan, sehingga membuat presenter tersebut terinspirasi menurunkan berat badan. Maka dari itu Indra Bekti menanyakan pada Ivan Gunawan siapa dokter yang menangani program dietnya tersebut. Adapun tujuan Indra Bekti menurunkan berat badan yakni untuk kesehatan dirinya sendiri. Suami dari Aldila Jelita tersebut juga ingin meniruskan bentuk wajahnya sehingga bisa terlihat seperti umur 25 tahun. Tujuannya kesehatan tentunya, penampilan juga kan makin tirus gitu kan, makin muda kayak umur 25, ungkap Indra Bekti. Program diet tersebut sudah dijalani oleh Indra Bekti selama 6 bulan dan terbukti sudah turun hingga 10 kg. Indra Bekti mengaku menghindari makanan yang berasal dari olahan tepung seperti mie instan dan nugget. Indra Bekti mengungkapkan jika godaan terbesarnya selama berdiet adalah camilan. Bahkan ia juga sudah tak minum teh kemasan kegemarannya. Selama 6 bulan tersebut Indra Bekti hanya mengonsumsi makanan olahan yang direbus. Adapun makanan pokoknya yakni nasi merah yang didampingi oleh sayuran dan buah-buahan. Tak hanya makanan saja, Indra Bekti juga mengonsumsi obat-obatan yang membantu menguruskan badan. Kini ayah 3 anak tersebut ingin menargetkan berat badannya berada di sekitar 68 ataupun 65 kg. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.